Wisnu itu kasihan loh kita melihatnya. Bukan hanya di sini, karena di YouTube banyak juga. Sekarang dulu, kalau waktu di sini, saya masih duduk di situ. Mister M, 3,80, 10, 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
Lebih dari 6 bulan dia datang ke saya. Kemudian Pak, bawa saya jadi asisten. Enam bulan untuk seorang kumulat anggur. Kemudian tahun kemudian dia datang lagi, dia kerja. Kerja di tempat yang tidak sesuai dengan bidang yang betul. Seorang sarjana itu mestinya dia kan bukan di front office. Mestinya dia di back office, dia konsen kan. Anda jangan bangga ketika Anda bekerja di suatu tempat. Anda sarjana, tapi Anda bekerja di tempat yang mestinya anak SMK di situ. Atau di tempat anak dia tidak kalau ada sarjana. Hari ini, termasuk Indonesia, problemnya adalah ketika pertumbuhan kewirausahaan itu sangat tinggi. Secara teori, para pakar mengatakan minimal 2% dari penduduk suatu negara wirausaha minimal kita saja. Minimal itu. Nah, oleh karena itu, hari ini, saya tadi minyak sama Pak Kajun, saya hanya bilang, saya berhenti, mulai sekarang bermimpi untuk jadi pegawai. Loko itu Pak ya. Kalau Anda menunggu waktu itu, kemudian Anda berpikir untuk jadi seorang penyakit di saat sekarang, kondes ekonomi lagi begini, sulit. Makanya solusinya salah satunya adalah dengan membuat sebuah usaha. Alhamdulillah, saya yakin dari 9 itu mungkin masih ada lagi yang lain. Tapi mungkin tidak mau menunjukkan diri malu-malu. Saya masuk ke definisi itu ya. Apa sih dikatakan kewirausahaan itu? Kalau dalam konteksnya begini ya. Suatu proses dalam melakukan menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif. Loh, kita harus kreatif dan inovatif. Kalau kita meniru sesuatu yang sudah ada, biasanya orang melihatnya biasa, wah pasti biasa. Hari ini manusia dihadapkan ketika sekarang psikologi tidak dengan dua kebutuhan dan keinginan. Manusia ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sendiri. Tukang jahit baju saya sepatunya tidak mungkin dia. Ya. Nah oleh karena itu apa kebutuhan manusia satu dengan manusia lain itu tetap memenuhi dengan manusia lain. Ada yang menarik sekarang, anak-anak sekarang nggak mau lagi kerja di kantoran. Pekanbaru punya masih ya, Pekanbaru punya masih. Beberapa waktu yang ikut yang lalu saya sempat jalan-jalan ke Bali, di situ saya ketemu sama beberapa orang pemuda-pemuda mahasiswa. Tempat nongkrongan itu dia ceritakan bahwa dia beraktivitas bisnis di situ. Dan itu menghasilkan uang sudah puluhan juta per bulannya. Untuk level dia sudah cukup. Desimal, tidak ada panggungan untuk pengembangan usaha dia dari itu. Nah hari ini kan ruang terbuka lebar untuk tidak melakukan aktivitas di ruangan yang masih ruang. Nah oleh karena itu bahkan itu salah satu juga model dari kreativitas. Kemudian di sini ada yang mengatakan bahwa sikap mental. Kok bisa sikap mental? Secara teorinya memang kalau kita bilang usaha itu memang punya mental, biaya sekolahnya tinggi, apa itu biaya sekolah orang buat bisnis itu? Kegagalan. Kan sering tuh ya, wah aku gagal. Mestinya kita tertawa, itu biaya sekolahnya orang usaha. Kenapa saya katakan demikian? Untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam usaha itu, penting gak sekolah? Penting gak kuliah? Nanya nih, menurut Anda, kalau kita mau jadi seorang wirausaha sukses itu penting gak kuliah? Hah? Penting? Ah, kira-kira kenapa? Silahkan.
Ada yang kira-kira selama masa Pak, ketika kita mau berbisnis itu tidak kuliah. Pertanyaannya, saya mau tanya, silakan. Kira-kira ada nggak? Ada pertanyaannya, kenapa kita orang kuliah itu ketika mau berbisnis itu tidak kuliah? Penting. Yang penting kenapa saya ini? Saya dibatasi dengan jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya katakan penting kuliah untuk bisnis? Dikarenakan dengan kuliah kita di situ bisa menambah relasi bisnis yang sangat besar. Karena di kuliah itu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya sendiri pelaku bisnis, saya kuliah dan akhirnya dengan kuliah bisnis saya bisa naik 1000% dari saya sebelum kuliah. Maka dari itu kuliah penting karena di situ banyak masa. Kita manfaatkan masa itu dengan baik untuk mengembangkan bisnis kita. Dan apabila kita sudah lulus, kita memiliki gelar bisnis. Butuh status sosial. Kalau status sosial kita baik, maka akan menunjang bisnis yang kita geluti. Terima kasih. Oke. Makanya. Ada yang lain yang bicara? Penting nggak sih kuliah bisnis? Ini karena waktunya singkat ya. Kalau anda kuliah itu untuk merubah pikir. Karena jangan pernah, dulu tidak pernah mengawal setelah kuliah dapat kerja langsung. Kalau orang bertanya, apa kalau itu makanya sih kita kuliah, apa kalau bisnis konsul itu juga banyak kan. Coba anda lihat, dia tadinya tak sukses, kemudian dia sukses, kemudian ini dia kuliah. Tapi kalau konsep kuliah anda letakkan untuk mencari kerja, dia sih. Sehingga kuliah itu penting. Kalau anda memiliki usaha bisnis, kenapa? Karena dengan kuliah anda memiliki pola pikir. Orang yang tidak kuliah dikasih uang 100 juta dengan orang yang kuliah dikasih uang 100 juta, kita kasih time schedule-nya paling sudah sukses, meskipun orang yang kuliah lebih sukses cepat waktunya. Kenapa? Dia berinteraksi dengan keuangan, anda diajarkan dengan bagaimana manage konsumen, anda diajarkan dengan bagaimana berinteraksi sama orang banyak. Kawan-kawan ternyata untuk dalam komunitas bisnis itu punya rasa. Jadi penting kita apa sih bang? Karena orang dalam bisnis itu harus punya inovasi, kreatif. Kuliah bisa kita kreatif gak? Mestinya makanya kita konsepnya adalah dia untuk merubah pola pikir. Nah makanya Bu Fina tadi cerita yang punya prasina sarjana untuk berdiri. Oh baru kali itu mulai sekolah. Nah terbagi mau punya cerita. Makanya kalau kuliah di dirinya motivasi untuk berubah pola pikir, dia mesti jadi perlu. Karena dia harus inovasi. Oke, dalam konteks di situ dia punya lingkungan. Harusnya kita perhatikan ada lingkungan. Kok mesti perhatikan lingkungan sih? Kita hidup tidak sendiri, kita hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan sentimen manusia yang lainnya kan tadi kan. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang paling hebat sekarang adalah bagaimana orang yang tadinya sudah ini kita ubah jadi butuh. Kita tanpa kita sadari handphone aja lah dalam diri kita sekarang. Akhirnya disini pula kuliah lah maksudnya. Ini ada makro, ada mikro, kita dalam interaksi. Cuma ini adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita. Sehingga ketika kita punya ide, kita kreatif. Udah tahu kita harus kita lakukan dalam lingkungan kita. Lingkungan itu adalah sesuatu yang
interaksi dengan kita. Dia bisa makro, bisa mikro, internal, eksternal. Dengan itu ya, ini ada beberapa hal yang mesti dipunyai secara teori. Tapi praktiknya juga tadi, seringkali ketika mengisi acara begini saya ditanya, saya takut gagal. Makanya saya bilang dari awal, kegagalan adalah biaya kuliah terbesar dalam usaha. Bukan berarti kita itu mau gagal dalam isi sendiri, cuma ketika gagal, jangan bete, jangan tetap lanjut jalan lagi. Ini ada beberapa karakteristik. Tanggung jawab dalam mengambil risiko, percaya diri, kepemimpinan, kreatif, dan inovatif. Ada bulan, bulan di bawah. Apa sih bulan itu? Harus memiliki jiwa mental yang bagus. Makanya di beberapa kesempatan saya pernah cerita bahwa mestinya yang paling bagus di situ dimulai dari apa? Saya bilang dimulai dari ketika Anda merasa Anda kurang duit, Anda butuh duit. Tapi kalau negara sudah kurang, kalau orang biasanya punya kurang duit, butuh duit, biasanya dia kepengen apapun dapatnya, malah kreativitasnya muncul. Oke, saya kira juga sesuatu ya, kita langsung aja mainnya di strategi pasar. Apa sih pemasaran itu? Sesuai dengan tema, pemasaran di sini. Pemasaran itu apa? Suatu kegiatan, suatu proses dilakukan oleh seseorang, individu atau kelompok. Kalau teorinya gitu ya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu menciptakan sesuatu atau bertransaksi. Tambahnya pemasaran. Kalau kita sudah punya bisnis, sekarang kita menciptakan sesuatu hal. Problematika berikutnya adalah ketika kita memasarkan. Loh, banyak orang yang bisa memproduksi barang yang sudah tadi itu, dia tidak punya barang, tapi dia bisa jual punya orang. Masih sama kayak gini ya. Boleh berpulih dijual, boleh berpulih dijual. Nah itu. Saya buat di situ, saya buat tadi. Manusia itu diharapkan dengan kebutuhan dan keinginan. Era sekarang, bagaimana caranya berubah yang tadinya orang sekedar ingin, buat dia jadi butuh. Yang paling gampang mulai dari mana? Mulai dari lingkungan terdekat Anda. Contoh gini, di kelas itu kan Anda bisa lihat kawan-kawan Anda kan. Di lingkungan rumah Anda bisa lihat kebutuhan kawan-kawan Anda seperti apa. Jadi konsepnya yes and was. Bagaimana cara merubah kebutuhan keinginan ini sebuah kebutuhan? Maksudnya gimana sih Pak? Kebutuhan manusia itu kan diberikan pilihannya. Lainnya, sebentar, terbit. Handphone masuk di mana ya? Primer. Tapi sekarang handphone itu bisa jadi nomor satu kan ya? Ya. Berapa banyak? Orang bangun tidur jadinya handphone, bukan handphone, bukan kopi, bukan itu kan? Dia lebih bagus, aku lebih bagus ketinggalan kopi daripada ketinggalan handphone. Kenapa? Produk-produk handphone itu berhasil membuat manusia ini sedang merubah inovasi dia. Sekarang terkenal dengan yang namanya generasi milenial. Kalau orang-orangnya sudah bisa generasi milenial, masih anak-anak yang lain itu tahun 80 sampai 2000 ada masuk generasi milenial ya. Nah, bukan ya? Ada perubahan bisnis sekarang menghadapi kaitan milenialnya sekarang dengan apa? Karakteristik milenial, teknologi. Hari ini tidak ada yang belum ada. Tidak ada lagi orang yang punya handphone. Hari ini data mengatakan bahwa 192 miliar tinggal berjalan setiap hari. Karena pernah dengar di mana ini? Kita coba masuk.
Artinya tingkat kebutuhan manusia anak-anak sekarang ini dengan itu tinggi. Ini peluang. Kalau dahulu ketika kita membuat sesuatu yang kita pikirkan itu gimana masalahnya ya? Door-to-door, kemudian buka lapak, keinginan door ke kuliah. Kalau dulu dari sini, saya bawanya itu rokok. Dulu kan ada barang-barang kampas, barang-barang smokel dari masak bawah itu. Saya dulu bawa di Bandung kuliah. Bawain dari Bandung, saya bawa jeans, reject-reject dari Oppo itu. Saya nakal, enter di depan SMK Muhammadiyah yang jadi mandalan. Barang-barang reject itu, kalau di Bandung, tiba-tiba harus jadi rusak. Kemudian celananya kurang bagus, saya pakai. Saya perbaiki, kemudian saya minta di situ menjelang lebaran biasanya. Dari sini saya bawa rami kecil-kecil sama rokok-rokok luar itu. Di sana kan makanannya. Jadi kalau mau di situ, ini kita masalah lalu kalau mau di situ. Kalau udah naik merah sehari itu, saya dalam dua hari kita malam itu tak tenang dalam itu saya duduk di situ. Kenapa? Kalau hujan nanti basah. Pandangannya. Nah sekarang hari ini susah, nggak ada kenten lagi. Ramayana 5 tutup Indonesia, matahari. Sekarang orang mainnya galerinya mall di online, toko di online. Kok bergeser ya? Nah itu anak milenial. Sekarang anak SD, jangan kan SD, kecil mereka saja udah diracuni sama orang-orangnya handphone itu. Ya. Anak saya minta sekarang tongkat siapa namanya yang tukang sihir itu yang pakai apa namanya tongkat, dia minta tongkat sekarang tongkat berusaha jadi ini hasilnya. Dia punya teman sekarang lagi liburan ke Jepang, di situ harganya berbeda sekitar 500 belum kok tahu tongkat itu saya bilang. Kenapa? Dia berkomunikasi sama saya, berkomunikasi sama teman itu, gue mau dibelikan gak? Anak saya, anak saya gak ngerti pada minat apa itu, kawan-kawan yang pada beli kita. Nah sekarang cuma ada tanya dengan diri anak saya, berapa banyak sesuatu hal itu yang kita gak ngerti, kita gak butuh tapi kita beli. Ah ini bukan kawan-kawannya, kan pasal potensial. Hari ini ngapa-ngapain? Kalau kan banyak tuh ya kalau mau gojek, kalau bisa naik ke Pantos. Saya dulu punya kalau mau naik komplek itu jauh, naik angkot itu jauh, jangan lagi dulu. Saya enggak ya, naik ke depan kamar, pulang ke depan kamar naik gojek. Mau balas kalau orang yang itu pikirannya kan efisiensi ya. Kalau aku hanya sekedar untuk makan lontong harus mandi. Berapa biaya sabun? Biaya air, biaya kolor, biaya parfum. Sekarang bisa GoFood. Mana ini lebihin 2.000? 2.000 dibanding biaya yang dikeluarkan. Ikutin pikiran konsumen. Nah hari ini kalau lontong, hari ini makan lontong saja bisa GoFood. Saya lagi titik-titik untuk orang tua saya, pengen makan namanya di jalan kelima itu Lope Pakjon. Yaudah, pakai GoFood nyampe. Lah kenapa orang tukang lonceng itu sangat kuatnya online itu salah satunya? Anak sekarang itu sangat mahir dengan teknologi dan dia gak penting, dia gak butuh duit, dia butuhnya ada uang di Oke. Nah itu potensinya banget ya, apalagi mahasiswa. Oke, di dalam konsep, di dalam teorinya marketing di situ. Jadi ketika kita membuat sebuah sesuatu, memulai sesuatu pemasaran itu, mereka mengerekodikasi secara ini ya, untuk barang 4, untuk jasa namanya ini ya, produk kita apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Jadi kita ketika menawarkan sesuatu itu, menciptakan produk itu, kita lihat itu siapa konsumen kita.
Anda sukses di Jakarta, masuk ke kantor belum tahu karakteristik berbeda. Mahasiswanya UIN, yang satu UIN Sarin, yang satu Yesus berbeda. Di Jakarta di musim A, wah gila, dia bawa ke kantor baru, belum tahu. Karena yang mempengaruhinya Anda, faktor-faktor lingkungan tadi, salah satunya adalah budaya. Butuhnya sama, keuangannya beda, budayanya beda, lingkungannya beda. Jadi ketika Anda menciptakan suatu produk, Anda harus bikin itu. Yang berikutnya promosi. Anda punya barang baru, tapi kalau nggak ada situ sama orang Anda punya barang baru, cuma. Karena sekarang, kontennya sekarang, orang jual, belum ada barang yang sudah tahu apa yang akan dibeli. Anda jalan-jalan sekarang ya. Orang jualan perumahan sekarang, yang ada itu, gambarnya saja. Kemudian dibawa ke kita, nanti Pak di sini rumah bapak. Oh iya iya, di sini akan kita buat orang. Di sini akan kita buat ini kata dia. Kita berpikir, oh iya ya. Ekspektasi kita melangkah ke depan yang belum ada ini. Dalam konsep pemasaran untuk positioning belum ada ini. Nah itu sekarang. Sama kayak Anda sekarang kan, harapannya kan habis ini lulus di sana, jadi PNS, jadi pejabat. Saya tunggu juga, tak jadi Anda kalau diterima PNS. Tapi tak kalau di Wamena, kalau tempat-tempat PNS, biasanya PNS itu kebetulannya orang-orang pensiun, orang-orang. Mulai tiga putar yang terus yang cukup banyak, perusahaan di mana-mana sekarang pada tutup. Makanya sebenarnya tadi sama Anda hari ini, masih berpikir habis ini Anda mau kerja dulu. Coba di mindset-nya di rumah dulu. Nanti ada pertanyaan masing-masing, Pak, udah gimana kan gitu kan? Coba aja dulu. Kemudian setelah itu, Anda punya produk, harus pikirkan bagaimana menetapkan harganya. Kalau di ekologi diajak, bagaimana strategi menetapkan harga. Logika sederhananya, apa itu penting? Barang yang Anda jual di tempat komunitas orang yang tidak membutuhkannya, itu tak bisa. Itu sebaliknya, sesuatu hal yang murah itu belum tentu disukai semua orang. Walaupun mayoritas orang suka yang murah. Segmentasi atas tidak suka pakai murah-murah. Makanya ada yang namanya barang legit, jadi dia suka barang yang orang lain yang pakai. Saya kalau nyantai selalu, saya kalau buka rumah makan di Mustang itu harga 25.000 satu bungkus, kira-kira aku kan. Kenapa? Mahasiswa itu sangat elastis dengan perubahan harga. Beda 1.000 aja udah pindah-pindah, mahasiswa ada pindah di situ. Apalagi tanggal-tanggal tua. Tetapi kalau kita jual nasi bungkus 8.000 sebungkus di rumah-rumah mewah, kalau ada Sudirman itu di Pertimbangan 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 itu hasil 8.000, Pak, gulanya pakai apa ini? Ayam belum hibur, kok dari potong ini? Artinya begini, ketika kita berkata suatu harga, kita juga sedikit sebenarnya. Ini segmentasi siapa ini? Oke, maksudnya, list itu adalah sebuah distribusi. Konsepnya adalah ketika Anda menciptakan sesuatu, mestinya dekat baru-baru terus di dekat dengan pasar, terus didekat juga dengan konsumen, dekat dengan pabrik. Kenapa? Semakin panjang saluran distribusi sebuah barang, harga mengalami kan? Artinya gini loh, kenapa sih kalau Aqua itu, contoh Aqua yang besar ya, Aqua itu yang kita minum di Pekanbaru itu bukan dari Bekasi, bukan dari Surabaya, tapi dari beras lainnya. Itu pun bukan dari sini, karena kalau dari Jakarta, dia tentunya nah, kalau kita memulai sebuah usaha, yang perlu kita pikirkan ini. Jangan kita pikirkan, karena kita nanti akan berhadapan dengan pesaing yang dapat bahan bakunya murah, transportasinya murah, dia menjual harga murah. Nah, kita kan? Oke. Kalau teorinya katakan bahwa tiga hal yang di bawah ini pakai untuk biasa. Proses. Bagaimana kita cara mendapatkan barang itu mudah atau tidak? Kalau sekarang menurut saya
perusahaan barang itu kita harus menggunakan proses yang gampang. Dulu kalau mau pergi ke Jakarta, kalau dari pemilahan itu datang dulu ke baru, pergi ke bandara, pesan tiket, pulang lagi ke pemilahan, baru berangkat 10 hari kemudian. Hari ini kita janjian sore nanti mau ke Bali, mau ke Jakarta, itu kita langsung pesan tiket juga di sini. Nyampe di sana juga hotel juga menunggu, tahunnya dari sini. Artinya mendapatkan produk itu kita tidak susah. Jadi proses itu seperti itu. Penting itu juga pikirin dengan sebuah bisnisnya. Bagaimana konsumen gampang mudah mendapatkan barang yang kita punya. Buat online di mana-mana, titip di mana-mana, contohnya. People apa? Karena tingkat persaingan yang semakin tinggi sekarang, kita butuh pelayanan namanya. Pelayanan itu orang-orang. Pak, mesti orang gak sih? Ya kalau sekarang bagasnya ya, tetap orang itu frustrasikan dalam kegiatan bisnis online itu. Anda kalau lagi dulu, mata kelontong, enak gak sih kalau tiba-tiba mata kelontong di sini? Yang jadinya cakep, ada koran, ada TV. Sementara yang jual lontong sana, yang jual etek-eteknya udah tua, jorok lah untuk itu. Berpengaruh gak kira-kira? Berpengaruh ya. Orang yang menyajikannya mempengaruhi terhadap daya beli masyarakatnya. Atau gini, saya menyajikan sesuatu kepada Anda. Kemudian si asli dia menyajikan sesuatu kepada Anda. Daya belinya, masyarakat itu ketika ada pilihan begini, lebih cenderung kita beli sesuatu yang lebih menarik. Orangnya menarik. Anda masuk ke hotel kita di Masa, hotel kita dua, beda ya.